Buruk bila saya cerita benda ni, ilmu-ilmu ni dia bukan boleh royak buruk, dia kena berhujah berdasarkan kepada fakta. Andai kata kalau orang kata, dia kata andai kata kalau ada orang kata Allah Ta'ala atas arasy, arasy tu kan baharu, arasy tu kan baru jadi, yang ni yang duk berlegar dalam kepala otak manusia kan, arasy tu baru ada Allah Ta'ala dulu kan. Allah Ta'ala dulu ke arah ke dulu? Allah Ta'ala dulu. Jadi sebelum ada arah, Allah Ta'ala duduk di mana? Oh, dia mari, dia masuk. Dia masuk dalam kepala. Dia masuk benda tu dalam kepala. Sebelum ada arah, Allah Ta'ala duduk di mana? Banyak bila saya bentang masalah ni, orang tanya. Tak apa, tanya, tak ada masalah. Imam Abu Hanifah dah jawab di dalam kitab Al-Wasiyah. Di dalam kitab Al-Wasiyah, sebab Imam Abu Hanifah sendiri pun sebut di dalam kitab Al-Wasiyah, perkataan Imam Abu Hanifah ini juga dinakalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Nanti kita baca. Dinakalkan juga oleh Mulla Alil Qori di dalam Fiqhul Akbar, syarah Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah kata Allah Ta'ala tak cerita lagu tu. Jangan duk fikir, jangan duk tanya. Allah Ta'ala cerita setelah adanya arasy. Summa istawa 'ala arsy. Setelah dia jadikan arasy, dia istiwa atas arasy. Sebelum tu dia tak cerita. Bila Allah Ta'ala tak cerita, ini melibatkan masalah akidah. Masalah pegangan. Masalah akidah, masalah prinsip, masalah pegangan, masalah dasar. Kita bukan boleh reka-reka. Tak boleh buat andaian-andaian-andaian, tak boleh. Mestilah bersumberkan kepada Al-Quran. Masalah akidah ini, masalah tentang diri Allah. Pertamanya masalah akidah. Yang keduanya masalah tentang diri Allah. Siapa lebih tahu tuan-tuan? Kita lebih tahu kan Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri dia? Hal saya lah, saya nak bagi contoh. Saya ni lahir di mana, berapa umur saya, isteri saya berapa orang, anak berapa orang. Jadi saya lebih tahu ke tuan-tuan lebih tahu? Tuan-tuan boleh reka ke? Macam pengerusi tadi. Dia kata, nak cerita latar belakang sikit kan. Sebelum saya ceramah, Ustaz Fikur Razi ini, dia mempunyai 4 isteri, anak ada 25 orang. Dia lebih tahu ke saya lebih tahu? Nak cerita hal saya. Sudah tentu saya lebih tahu. Tapi ustaz pun tak tahu berapa saya kahwin. Saya lebih tahu lah kan. Kita nak bincang isu tentang diri Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya sekali lagi. Kita nak bincang isu tentang diri Allah. Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri dia ataupun kita lebih tahu? Sudah tentu semua tuan-tuan, tanpa kecuali seorang pun, akan memberi jawapan Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri dia. Betul ataupun tidak tuan-tuan? Bila kita kata Allah Ta'ala tahu tentang diri dia, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Allah Ta'ala tak sebut di dalam Al-Quran. Nabi SAW paling mengenali Allah SWT. Di dalam satu hadis Nabi kata ana atqakum billah, aku lebih takut daripada kalangan kamu ni, aku paling takut kepada Allah, aku lebih mengenali Allah. Dalam Quran tak sebut Allah Ta'ala duduk di mana sebelum dijadikan arasy. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut sebelum dijadikan arasy, tak pernah sebut. Jadi bila tak pernah sebut, kenapa kita nak persulitkan? Kita nak runsingkan pemikiran kita. Kita nak cari Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala ini duduk di mana sebelum ada arasy? Tidak ditaklifkan. Tidak dipertanggungjawabkan. Nak cari Allah Ta'ala macam mana tuan-tuan? Dengan kelemahan yang ada pada kita. Duk buru bertahun-tahun nak yapin, tak jumpa-jumpa, mati baru jumpa. Baru nak cari orang. Bukan nak cari tentang Allah. Buat apa nak susah hati cari Allah Ta'ala duduk di mana? Allah Ta'ala tak cerita. Oh, dipersulitkan pemikiran dengan isu-isu yang macam ni, remeh-temeh. Masalah akidah mesti tengok Quran.
Mesti tengok hadis Nabi. Allah Ta'ala lebih kenal, lebih tahu tentang diri dia. Nabi lebih tahu.